Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan para jemaah, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari yang mulia ini, yang mana Allah Taala menempatkan kita iaitu sebagai insan terpilih, yang mana bukannya senang dalam keadaan kita berurusan dalam seharian, tetapi Allah Ta'ala masih lagi memilih kita untuk mengingatkan kita menghadiri iaitu dalam satu majlis ilmu yang mana disebutkan sendiri oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinyatakan bahawa di dalam kamu berurusan dunia itu, jikalau kamu ingat akan mananya iaitu peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu itulah orang-orang yang terbaik di kalangan yang terbaik antara Allah Subhanahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bukannya senang untuk mendapat status yang bergelar sebagai insan yang mulia dalam kesibukan kita mengharungi perjalanan dunia, tetapi dalam kesibukan itu terselitnya adanya keingatan kita pada akhirat. Maka dengan ini saya pun sendiri maknanya pertama sekali sampai sini. Jadi tadi pun lewat kelewatan kita tu. Dan kalau pejabat tu tahu, tapi sini tak tahu, tak pernah sampai sini. Kalau pejabat lah kan tahu. Jadi begitulah, apa yang saya boleh kongsikan pada hari ini iaitu bagaimana perjalanan hidup saya sendiri. Bagaimana saya boleh kongsikan iaitu dahulunya saya sendiri duduk di sekolah iaitu St. Holy Trinity dan St. Patrick di Sempadan Filipina. Saya duduk di sana selama 13 tahun dan belajar di situ Bible selama 13 tahun. Nah, belajar Bible dan akhirnya iaitu perjalanan mencari kehidupan yang sebenar juga terjumpa. Akhirnya iaitu Islam yang sejahtera. Maka dengan ini lagi saya ingin berkongsikan bagaimana perjalanan kita mencari agama yang sebenar. Dalam mana kita mencari agama yang sebenar, terlalu banyak benda-benda yang kita perlu fikirkan di dalam minda kita. Sehinggakan saya sendiri pernah bertanya kepada kawan saya sendiri, kenapa apa yang kita belajar ini seolah-olah dia lebih kejam daripada apa yang diajar oleh Islam? Seumpamanya puasa, kan? Seumpama puasa yang saya pelajari dahulunya, iaitu kenapa aku puasa dahulunya 40 hari, 40 malam tanpa makan, tanpa minum? Adakah Tuhan ini kejam? Itu soalan yang dipertanyakan. Dan soalan-soalan lain, kenapa di dalam Islam ini dia memberikan kita puasa 30 hari 30 malam, tetapi dia memberi kita waktu makan dan dia menjaga, seolah-olah menjaga keprihatinan terhadap umat dia. Maka di sini timbulnya satu rangkaian atau perungkaian di antara saya dengan sahabat tadi, dan kami cuba mencari jawapan. Maka akhirnya di situ terjumpalah, terungkailah bahawasanya di sini Islam itulah yang sebenar-benarnya agama. Sesungguhnya Islam ini bukannya agama yang menghukum. Islam ini bukannya agama yang mana menghalang, tetapi Islam inilah agama yang mana membawa kita kepada jalan yang benar, dan ia adalah satu agama yang menyelamatkan kita. Lalu bagaimana peristiwa daripada apa yang saya belajar dahulunya, saya cuba teruskan bagaimana perjalanan hidup kita mencari jalan yang sebenar. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dahulunya lalu. Nah, orang Terengganu panggil lara. Tak, orang sana panggil mubal lara. Maknanya terlalu banyak benda-benda yang orang kata dengan faedah, dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tak, seumpama kita buka aurat, seumpama kita duduk dengan golongan-golongan wanita tanpa ada batas. Dulunya jahiliah, dulunya tidak tahu apa-apa. Tetapi apabila adanya itu orang yang menegur kita, orang yang mengingatkan kita bahawa Islam itulah Islam itulah antara agama yang mana dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim bahawasanya iaitu agama Islam inilah
antara agama yang mana satu-satunya daripada seluruh dunia ini, daripada seluruh kehidupan, agama Islam inilah yang tertinggi. Dan disebutkan lagi, bila mana kita ada agama, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karamul mukmin dinuhu wa muru'atuhu aqluhu wa husnuhu khuluquhu, iaitu mulianya kamu kerana ada agama. Tetapi agama apa? Lalu ulama hadis nyatakan di sini, iaitu agama Islam. Dia kata, wa muru'atuhu aqluhu, bermaruahlah orang yang ada akal dia. Akal dia apa? Iaitu ilmunya. Tak? Ada poin di situ. Karamul mukmin dinuhu wa muru'atuhu aqluhu wa husnuhu khuluquhu. Yang ini cantik akhlaknya. Bagaimana apabila kita mencari agama, selepas kita mendapat agama Islam yang sejahtera, seperti yang dinyatakan lagi oleh iaitu Syekh Ali As-Sabuni, iaitu menyatakan bahawa kalimah Islam tadi ditakrifkan sebagai iaitu agama yang sejahtera, agama yang membawa keamanan. Dan apabila daripada Islam tadi sejahteranya, maka dia datang kepada dia datang pula kepada iaitu iman. Iman itu apa pula? Iman itulah yang membawa kepada ketenteraman hati kita. Apabila kita bertemu dengan agama yang sebenar, maka di situlah panduan yang kita akan jumpa, yang mana sebenar-benarnya iaitu agama Islam. Dan selepas itu, apabila kita bertemu dengan agama yang sebenar, maka di situlah kita akan terapkan pula akhlak kita. Seperti yang nyatakan tadi, iaitu wa husnuhu khuluquhu. Tapi sebelum nak dapat akhlak tadi, macam mana tuan-tuan semua? Sebelum kamu menyejakkan kaki untuk mencari akhlak tadi, perlunya ada ilmu. Ada satu peristiwa yang terjadi kepada seorang ulama India. Seorang ulama India yang mana dahulunya dia adalah seorang jahiliyah. Jahiliyah, daripada lahir dia duduk dalam keadaan jahiliyah. Dia adalah seorang peminum arak, dia adalah seorang penzina, dia adalah seorang kaki judi, dia adalah seorang yang terlalu banyak perkara mazmumah yang dilakukan, sehinggakan ada di sekitarnya itu menyatakan sesungguhnya orang ni confirm neraka, dia kata. Sehingga tahap tu orang memandang dia. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, si penzina tadi, si peminum arak tadi, si penjudi tadi, dia telah pun mendapat status ulama pada umur 80 tahun. Ini adalah seorang yang mana dahulunya dia adalah orang terpesong, orang yang mana iaitu amalnya kurang, iaitu perjalanan hidupnya seperti terombang ambil. Tetapi apabila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ambil peluang tadi. Allah Taala panjangkan umurnya. Apa yang dia ungkapkan? Dia ungkapkan bahawasanya, apabila aku ada ilmu, aku akan memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Aku memahami apa yang ada pada hadis. Aku memahami apa yang ulama-ulama kata. Dan daripada situlah aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umurku dipanjangkan, dan di situlah aku dapat membaiki diri aku, dan aku akan menyebarkan Islam ini di seluruh dunia. Maka tertubuhlah mazhab dia pada ketika itu, iaitu yang dipanggil sebagai mazhab Al-Ismailiyah. Kan, antara satu mazhab yang mana tak terkenal. Maknanya yang empat ni terkenal, tapi mazhab dia tu boleh digunapakai, tak ada masalah. Kan, cuma pada masa kini dia jadi tidak sesuai pada ketika. Maka selepas itu pada umur 80 tahun dia belajar sehinggakan umur 100 tahun, umur dia dipanjangkan sampai 100 tahun. Maka daripada 100 tahun tadi dia diangkat sebagai mufti di India. Dan daripada menjadi mufti tadi, sepanjang daripada umur 100 tahun ke 120 tahun, dia telah pun berpeluang untuk membina satu mazhabnya sendiri, dan di mana dia mengarang kitab-kitab yang digunapakai pada hari ini. Dan kalau kita tengok macam mana inilah perjalanan dahulunya orang jahiliyah, Allah Subhanahu Taala sangat-sangat sayang kepada manusia ini sebenarnya. Adapun iaitu orang yang mana dahulunya dia adalah buta. Seorang yang buta, walaupun dia buta, Allah Taala masih lagi berikan dia itu anugerah. Allah Taala gantikan buta tadi, Allah Taala gantikan dengan apa? Dengan nyawanya berpanjangan hidup sehinggalah akhir hayat dia. Ada orang yang pekak, tapi apa kelebihan pada dia? Orang hanya memandang, oh pekak. Tapi mana kebaikan dia? Lalu di sinilah Allah Taala gantikan iaitu perkara kebaikan. Oh, dia boleh celik mata dia. Mata dia boleh tengok, lalu dia boleh berfikir, dan daripada pekak tadi
sehingga kan dia boleh mengarang kitab. Ada ulama-ulama yang boleh mengarang kitab, ada yang buta boleh karang kitab. Kalau kita tengok benda satu yang pelik, sebenarnya tidak pelik. Dan apabila sebut kalimah pelik tadi, saya teringat satu kata-kata ulama, iaitu bagaimana satu kenyataan yang dibuat oleh jumhur ulama. Perkara yang paling ajaib sekali pada hari ini, bukannya iaitu Babylon, bukannya menara Paris, bukan. Perkara yang paling ajaib sekali di atas muka bumi ini pada hari ini ialah, iaitulah anak muda datang ke masjid ataupun surau duduk bersama berjemaah. Satu perkara yang paling ajaib sekali. Kalau kita tengok pada hari ini, kan, di luar sana jarang, kurang, iaitu yang berlaku kepada anak-anak muda. Kalau kita tengok, iaitu satu menjadi satu kemujuran. Satu orang kata, sehinggakan, ui, orang ni datang ke masjid, orang ni datang ke surau, eh pelik ni, tiba-tiba dapat hidayah. Sampai tahap tu orang boleh ungkapkan. Maka di sinilah iaitu keajaiban yang sebenar dinyatakan oleh jumhur ulama. Lalu kita sebagai orang Islam pada hari ini, belum terlambat untuk kita membetulkan keadaan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, iaitu allazina immakannahum fil ardh aqamussalah wa tuazzakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Di dalam ini, ayat ini dinyatakan bahawasanya yang poin yang ketiga dan yang keempat tadi, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, iaitu bila kita bergelar sebagai orang Islam, beringat-ingatlah kepada kita diri kita, iaitu bahawasanya bila kita mendapat status sebagai Islam, tanggungjawab kita yang pertama sekali, ajak orang buat baik dan cegah kemungkaran. Tapi ada orang tanya, macam sendiri, saya sendiri alami diri saya, bila kenal mana Islam ni secara nyata, aku ni tak ada ilmu, apa yang aku nak buat pada permulaan awal? Sekurang-kurangnya apa yang diajar oleh iaitu Imam Jalaluddin As-Sayyuti, pengarang bagi kitab Lubabun Nulkul Asbabun Nuzul. Dia karang kitab ni dan syarah mengenai ayat tadi. Dia karang kitab tu dan syarah ayat tu nak nyatakan bahawa orang yang mana dia baru kenal Islam. Iaitu bukannya tanggungjawab dia, sehebat-hebat orang yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Bila mana masuk Islam, tu dapat suruhan jihad, tu perang. Ijtihad, jangan halang aku untuk berdakwah. Angkat pedang tu nak pergi perang. Itu adalah sebaik-baiknya dan sehebat-hebat orang yang mana dahulunya bukan Islam masuk Islam. Tetapi kita pendekatan kita pada hari ini iaitu bukannya kita susah nak jadi Umar. Kan, ada orang yang mampu-mampu. Kalau kita tengok di Syria sendiri pun ada. Kan, dahulunya bukan Islam, tetapi bila mendapat Islam, dia merasakan satu keizahan dalam diri bahawa Islam inilah yang agung. Dan di situ daripada keagungan tadi meresap dalam jiwa sanubari dia, maka diangkat di situ, maka Allah Ta'ala kurniakan kepada keberanian. Tapi kita yang pada hari ini iaitu pendekatan, sekurang-kurangnya kita ingatkan orang tadi buat benda baik. Senang buat benda baik ni. Allah Ta'ala sendiri tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contohnya, iaitu setiap perbuatan yang kita buat, kita buat benda yang kecil pun sudah memadai. Salah satu contoh, hari ini saya bagi tahu, okey, hari ini saya bagi tahu Nabi buat setiap perbuatan tadi dengan menggunakan tangan kanan, didahulukan tangan kanan. Nak ambil benda-benda yang baik, ambil tangan kanan. Dan nak ambil Quran, tangan kanan. Mulakan semua perbuatan dengan tangan kanan. Seperti yang saya alami sendiri, iaitu saya pergi ke kedai gunting rambut, saya perhati orang tu, orang tadi gunting rambut dengan memulakan sebelah kanan dahulu. Bayangkan, saya tanya dia, oi, pakcik ni gunting rambut mula sebelah kanan, pakcik gunting sehari berapa orang? Dia kata ada dalam 8 orang. Bayangkan 8 orang tu sehari. Kalau seminggu darat 8, 7, 56. Darat pula dengan 30 hari dalam sebulan. Maknanya di situ, benda yang kecil tetapi mendatangkan iaitu keuntungan yang besar di akhirat nanti. Benda yang kecil, mulakan daripada tangan kanan. Ni antara amalan yang mana boleh membawakan kepada kita boleh sampai ke syurga. Seperti yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang sahabat Nabi yang mana dahulunya bukan Islam, tetapi bila mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Bilal bin Rabah, Rasulullah pada suatu hari itu dia mimpi datang kepada dia, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam mimpi tadi, iaitu
Dia tengok, Rasulullah tengok Bilal masuk syurga dalam mimpi tadi. Lepas tu Rasulullah terkejut, bangun daripada tidur dia. Rasulullah pun keesokan hari pergi jumpa Bilal. Dia jumpa Bilal. Bilal, semalam tadi aku tengok kau masuk dalam syurga. Ha, aku masuk dalam syurga, betul ke? Eh, aku ni hamba biasa je, Bilal kata. Maka di situ Rasulullah pun tanya, Bilal, apa yang membuatkan engkau ni boleh masuk syurga? Lalu Bilal tanya, betul ke aku masuk syurga ni? Aku Rasulullah, aku penjamin, Rasulullah kata. Maka Bilal pun kata, ada satu perbuatan yang aku tidak tinggal sejak mana aku memeluk agama Islam. Maka Bilal kata apa? Bilal kata, iaitu aku lakukan solat sunat selepas ambil wuduk. Benda yang orang kata satu perbuatan, tetapi istiqamah, iaitu berpanjangan kita buat. Maka di sinilah kita sebagai orang Islam, pada peringkat awalnya, sekurang-kurangnya, iaitu kita boleh buat satu perbuatan yang mana betul-betul istiqamah. Contohnya sendiri, kalau kita tengok bagaimana Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi di sini dia menyatakan kepada anak muridnya, dia beritahu anak muridnya, iaitu kalau nak buat sesuatu perbuatan tadi, pastikan cari satu perbuatan yang mana pada diri kamu itu, iaitu adanya kemanisan, adanya iaitu kefahaman di dalam sesuatu perbuatan. Maknanya di sini, kita hari ini boleh ambil poin dia, iaitu kita cari satu kelebihan dalam diri kita, iaitu salah satu amalan. Contohnya A tadi dia mampu buat, iaitu dia mampu bangun daripada tidur baca doa, dan dia faham doa tadi, dan sehingga kan boleh mengalir air mata dia bila baca doa tadi. Ataupun si B, dia waktu makan baca je Allahumma barik lana, kan? Lepas tu tiba-tiba menangis. Maknanya situ ada benda yang kualiti, betul-betul kualiti. Carilah satu yang mana, iaitu satu perbuatan yang mampu kita boleh serapkan dalam diri kita, kita boleh teruskan, dan kita carilah bagaimana kemanisan-kemanisan daripada satu perbuatan tadi. Dan tidak salah kalau kita nak buat banyak. Kalau nak buat banyak lagi bagus, kan? Tetapi sebaik-baiknya iaitu biarlah istiqamah dalam sesuatu perbuatan tadi, dan setiap satu tadi ada kualiti dia. Jadi kita pada hari ini bila bergelar agama Islam, pastikan kita di sini boleh berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Belum terlambat. Bayangkan satu peristiwa yang berlaku kepada seorang yang mana dahulunya dia solat, dia solat, dia zakat, dia buat korban. Tetapi orang heran, kenapa dia ni miskin? Dia solat sehingga kau orang tanya dia, kau ni solat buat apa? Aku tengok tak kaya-kaya pun, kan? Bayangkan orang tadi yang mana dahulunya dia solat, dia zakat, dia buat korban, dia ikut ajaran Islam. Tiba-tiba Allah Ta'ala ambil dia ketika dia mati. Allah Ta'ala celup dia dalam syurga. Celup dalam syurga, Allah Ta'ala keluarkan dia, tarik dia. Allah Ta'ala tanya, apakah yang engkau rasa, wahai si fulan? Aku rasakan kenikmatan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya tadi orang tadi, dia tanya apa? Iaitu, pernahkah engkau merasakan keperitan di atas muka bumi? Sekali celupan syurga, lupa segala keperitan atas muka bumi. Allah. Dan selepas itu Allah Ta'ala ambil lagi orang yang mana duduk atas muka bumi dulu, dia tak solat, dia tak zakat, tetapi kaya. Orang datang sanjung dia, macam-macam, hartawan. Tetapi bila mana neraka memanggil dia, dicelupkan dengan neraka tadi, Allah Ta'ala keluarkan. Lalu Allah Ta'ala tanya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan atas muka bumi? Sekali celupan neraka, lupa segala kenikmatan atas muka bumi. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita sebagai orang Islam, dalam kita nak capai iaitu perjalanan ke syurga, pastikan di sini kita ada keperitan. Maka bersedialah dengan keperitan tadi. Bayangkan Imam Ahmad, seorang tokoh hadis, seorang ulama yang hebat, bagaimana terjadi kepada diri dia. Bayangkan Imam Ahmad terjadi kepada diri dia, tak datang ujian dia menangis. Dia menangis ketika mana dia tak rasa susah. Dia nak susah. Sebabnya bila susah ini, iaitu Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita dan ingatkan diri kita ni supaya ingat pada Allah Subhanahu Ta'ala. Cuba kita tengok dalam suasana kita pada hari ini, kan? Kadang-kadang kita rasa susah,
Mesti. Contohnya nak kahwin. Aku nak sangat ke orang perempuan ni. Aku nak sangat. Sampaikan tidur pun tak lena kan. Makan pun tak kenyang. Mandi pun tak basah. Kan? Sehingga kan orang kata istilah anak muda hari ni jiwa kacau. Ha kan? Jiwa kacau. Berumbang ambing hatinya di situ. Maka selepas itu, mesti dia akan ingat. Ya Allah, ya Allah. Bagilah aku wanita tadi. Ni realiti yang terjadi kepada golongan muda. Dan begitulah kalau orang tua pun duda nak ejah janda. Benda yang sama. Maknanya poin dia di situ, mesti kita akan ingat Allah SWT dalam kesusahan. Maka di situlah yang terjadi kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad yang mana dia tak boleh duduk senang. Kalau dia duduk senang, seolah-olah Allah SWT ni melupakan dia. Jadi dia nak datang ujian. Sebab bila datang ujian ini, dia boleh berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sebenar-benarnya. Maknanya kemanisan tadi kan. Kalau datang satu kenikmatan bagi dia, dia kata, kalau boleh ya Allah, pergikanlah kenikmatan tadi. Engkau datangkan ujian kepada aku. Bayangkan ini Imam Ahmad, seorang ulama kan, seorang ulama. Jadi kita sebagai orang Islam pada hari ini, kita boleh ambil poin tu juga tadi. Dan kita teruskanlah perjuangan walaupun benda yang kecil. Kan? Cari satu poin yang mana saya sebutkan tadi. Cari satu kelebihan dalam diri kita. Mungkin abang boleh. Iaitu contohnya abang mampu baca doa sebelum makan. Kan? Satu benda yang orang kata basic. Tetapi daripada basic tadi, itulah yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Dengan iaitu sembahyang satu je. Yang benda lain wajib buat. Tapi jangan pula wajib kita tinggal, benda sunat kita buat. Tak jadi macam tu. Kan? Dia jadi culas. Jadi situlah kita ambil satu poin yang mana boleh kita buat dan daripada benda yang kecil tadi boleh melangkah ke syurga. Kan? Jadi belum terlambat. Dan apabila kita bergelar orang Islam tadi, hati-hati kita ketika mana kita duduk dalam bermasyarakat. Jangan kita nak menghukum orang sesuka hati. Maksudnya di sini, kadang-kadang ada orang nak berubah. Dia nak berubah menjadi lebih baik kan. Bayangkan saya melalui satu perjalanan dahulu. Ketika saya duduk di sekolah Kristian tadi, saya duduk 13 tahun, 16 orang je Islam. Maksud tu, 16 orang Islam, 10 orang ni habis lingkup. IOU habis. 6 orang selamat. Jadi saya lalui duduk sekolah tu dalam 2,000 lebih orang pelajar, 16 orang di Islam. Bayangkan bagaimana kita menjumpai iaitu hidayah daripada Allah SWT tadi, iaitu ditakdirkan orang tadi dihantar jubah ke rumah. Dihantar jubah ke rumah saya, dia bawa balik pada Mekah. Jadi kita ni pakai-pakai, ingat di hati dulu nak jadi apa? Nak jadi father. Bila pakai kod father tu nampak macam smart kan? Memanglah. Dia jadi saigak itu. Kod mahal. Harga beratu-ratu. Masa tu. Jadi ditakdirkan oleh Allah SWT. Dia hantar jubah kita pakai pulak kopiah. Saya kata depan cermin. Gilanya aku. Saya kata macam tu. Saya kata depan cermin. Gilanya aku. Tiba-tiba kawan ni. Saya bawa jubah pergi asrama. Kawan pulak kata. Kau ni dapat hidayah ke? Dia buat main-main tu kita. Kan? Tapi kita ni steady je. Masa tu tak fikir apa-apa, lalas sekali barulah kita terfikir. Maknanya kita kaji apa yang kita belajar daripada agama yang dahulunya, apa yang salah tadi, kita bandingkan. Oh, di sini ada kelemahan dia. Al-Quran ini sebenar-benar agama, aku pasti. Maka di sinilah kita baru bertemu perjalanan. Cumanya nak ambil poin daripada kisah tadi, iaitu kita jangan menghukum orang. Adanya orang nak berubah. Contohnya, saya pun pening. Kadang-kadang ada satu masjid lah saya pergi kuliah. Saya pergi, masa tu kebetulan lewat, bukan, saya datang awal. Tiba-tiba adalah seorang anak muda datang. Anak muda pakai rantai kat seluar ni. Pakai rantai, pakai baju, iaitu baju star, Converse star. Pakai seluar ketat sampai ke bawah. Datang tok imam pakai sibah, pakai jubah. Ni mesti nak mencuri kat masjid ni. Ni confirm nak mencuri kat masjid ni. Dia kata, tak pernah hayat tengok muka sini kita. Kan? Poinnya di situ iaitu, kita jangan menghukum orang sesuka hati.
Kerana apa? Kerana kita tidak tahu isi hati dia, mungkin dia nak solat. Tapi betul hari ini memang orang tak boleh percaya. Kadang-kadang datang ke masjid, boleh jadi pakai jubah pun curi. Kan? Berlakon, tiba-tiba tengok, hilang tabung. Ha kan, duduk kat tabung, kena nak jaga tabung. Ada bau ni digombak berlaku. Tiba-tiba tabung hilang. Time kiamat mulai. Oh, hebat. Kan? Jadi, ginilah. Hati-hati bila kita ada status Islam, jangan kita menghukum orang. Kita tak tahu orang tu nak berubah. Tu yang disebutkan lagi oleh iaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam mukaddimah iaitu Lebabun Nuzul fi Asbabun Nuzul. Dia cerita mukaddimah di hadapan, dia kata apa? Yang mananya manusia ini boleh jadi yang mananya dahulunya dia adalah orang pandang dia itu serong, tetapi dia ulama dan dialah melangkah ke syurga dahulu. Sebab Allah Ta'ala tak pandang kepada pakaian seseorang. Yang penting tutup aurat lah, wajib. Cumanya kalau pakai seluar yanki, kan, pakai seluar yanki, kasut Converse besar, tak? Ataupun pakai baju Nike, pakai baju Adidas, memang dari segi pandangan orang, weh pelik ni, kan? Ha, rasa pelik, confirm orang ni neraka ni. Ha, tu bahayanya pada hari ni, kan? Cuba kita perhati, kadang-kadang koyaknya bawah lutut. Kita dah kata, confirm budak ni memang kaki berzina. Maka di sini kita jangan menghukum, kan? Hati-hati dalam kita nak menghukum. Tetapi apa yang diajar Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dia kata, manusia ini, orang Islam ini, jangan kamu menghukum, tetapi amalkannya itu menyelamatkan. Contohnya kita tak tahu, betul dah, kita tak tahu anak muda datang masjid tadi, tak tahu buat apa. Kadang-kadang hari ni memang kita tak boleh percaya. Jadi satu track yang mana kita boleh buat, kita duduk dekat dia, adik daripada mana, gosok belakang kan, tanya-tanya-tanya. Mungkin dia nak mencuri, tapi tiba-tiba tak jadi. Sebab cara kita datang tu dengan keadaan yang manis, dalam keadaan yang lembut, kita taruh, boleh gosok belakang dia. Lain sekali dia ikut kita semayang, yang daripada niat dia nak mencuri tadi tak jadi. Dan akhir sekali boleh jadi dia dapat hidayah pada hari tu. Itu yang Islam ajar. Bukannya nak datang, ni confirm main neraka lah, neraka tertulis lah neraka nama. Jangan, kan? Boleh jadi juga kadang-kadang berlaku di kalangan budak sekolah. Dia duduk atas pagar je, tak terjun lagi, kita kata ponteng lah, kan? Duduk atas pagar je, duduk saja, tak terjun lagi ke sebelah keluar sekolah. Tapi kita kata, oh ni ponteng sekolah ni, airport go discipline. Padahal tak terjun lagi, saja duduk berpokok atas pagar, kan? Jadi benda ni benda yang bahaya. Kadang-kadang tanpa kita sedar, kan? Tanpa kita sedar benda-benda berlaku macam ni. Dan kita ingat bila mana kita sudah memahami Islam, maka di sini Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, iaitu walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah Ta'ala kata apa? Iaitu terdirinya neraka jahannam tadi, bahan bakar dia daripada golongan jin dan manusia. Jin dan manusia. Nah, jin dengan manusia ni status dia sama, lebih kurang. Tak payah cerita tu panjang. Jadi cumanya walahum qulubun la yafqahuna biha. Pada mereka itu adanya hati. Hati mereka ni seumpama, ulama tafsir kata, maknanya hati mereka ni dia tahu benda-benda baik tapi tak boleh nak buat. Dan dia sendiri yang umbang-ambingkan hati dia. Dan lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Pada mereka itu ada mata, ada mata tetapi buat-buat buta. Lepas tu Allah Ta'ala nyatakan lagi, walahum adhanul la yasma'una biha. Ada telinga tetapi buat-buat pekak. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Ula'ika kal an'am. Mereka ini seperti golongan binatang ternakan. Balhum adar. Malahan lebih teruk daripada binatang. Poin daripada ayat ni nak beritahunya, bila mana kita mengetahui sesuatu hukum tadi, kalau kita tak ikut, secara otomatik Allah Ta'ala gelarkan kepada kita tadi. Ula'ika kal an'am. Diorang kata, weh, Allah Ta'ala kata kita binatang. Tengok dulu tafsiran dia. Iaitu dia nak bagi tahu kepada orang yang tahu hukum hakam, dia tahu solat tu wajib tapi tak nak ikut.
Jadi otomatik ada hak Allah Ta'ala kata dia itu binatang. Sebab apa? Iaitunya perbezaan manusia dengan binatang tadi adalah akal. Allah Ta'ala kurniakan manusia ini akal, boleh berfikir, kan? Tetapi sayang pada hari ini, iaitu adanya golongan manusia yang daripada kecil bergelar Islam. Bergelar Islam daripada kecil. Dalam Islam, bayangkan seorang bayi lahir daripada perut seorang ibu, lahir pula daripada perut ibu, dan kita tengok pula asal usul kejadiannya. Manusia ini Allah Ta'ala jadikan daripada air mani. Allah Ta'ala jadikan manusia ini dengan air mani, seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim yang tercatat dalam surah Al-Mu'minun, iaitu thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghah. Ayat ni panjang sampai ke bawah dan akhir ayat. Maka disebutkan penceritaan bahawa bukti manusia ini terjadinya daripada setetes air mani. Daripada air mani tadi, Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa manusia ni sebenarnya hina di hadapan Allah Ta'ala. Hina tu macam mana? Bahawasanya tidak ada kuasa lain yang boleh menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk manusia ini bahawasanya keluarnya air mani tadi daripada mana? Daripada kemaluan seorang ayah. Lepas tu nak tunjuk lagi bahawa manusia ini sebenarnya jangan sombong kepada Allah Ta'ala. Dimasukkan pula air mani tadi ke dalam rahim seorang ibu. Pada persepsi kita, keji benda tu, kan? Persepsi kita, kita fikir, eh, kemaluan ayah ni benda yang lucah, orang fikir macam tu. Tapi itulah hakikat yang sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa ambil air mani tadi daripada iaitu kemaluan seorang ayah, ditunjukkan lagi bahawa jangan kamu sombong wahai manusia. Dimasukkan pula air mani tadi ke dalam rahim seorang ibu, nak tunjukkan bukti bahawa manusia inilah sebenar-benarnya jangan sombong kepada Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala tunjukkan bahawa kejadian mereka ini, kejadian mereka air mani tadi, sejauh mana nak sombong, kan? Sejauh mana kita nak sombong kepada Allah SWT. Dan yang terakhirnya, pastikan dalam diri kita, la yastaqimu dinu ahadin hatta yastaqima akluhu. Tidak lurus, tidak cantik agama seseorang itu, hatta yastaqima akluhu, sehinggalah lurus cantik akalnya. Iaitu macam mana? Akalnya tadi, iaitu datangnya ilmu, serap dalam diri, bawa pula kepada pemikiran. Maka disitulah kita akan jumpa segala poin tadi. Maka ingatlah, belum terlambat kepada kita lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jangan kita fikirkan yang lepas, maka kita fikirkan apa yang kita nak tuju selepas ini. Belum terlambat lagi tuan-tuan semua. Saya sendiri pun melalui perjalanan yang sangat perik dahulunya. Tetapi apa yang saya lalui sekarang pada hari ini, macam mana kita nak hafal Al-Quran, macam mana kita nak hafal hadis, macam mana kita nak praktikkan agama Islam tadi dalam diri kita. Ada dua cara. Dalam uslub dakwah, adanya kelembutan, adanya kekerasan. Tetapi pada hari ini, kalau guna kekerasan, tak kekal lama orang tu. Oh, bahaya. Tetapi inilah yang saya alami, kekerasan, bukannya kelembutan. Kerana apa? Manusia ini, kadang-kadang dia kena tarbiah melalui pentarbiahan Ibnu Abbas. Kadang-kadang kita tengok anak kita, adik-beradik kita, kan? Weh, degil ni, tak nak juga semayang. Takkan kita gosok. Banyak kali gosok. Lala sekali kena juga hentam. Ibaratnya apa? Iaitu manusia ini ibaratnya pedang. Ibnu Abbas kata, pedang tadi macam mana? Macam mana kita nak tajamkan, nak kilatkan pedang tadi? Confirm kita guna batu, takkan guna sepan. Jadi itulah manusia. Dia perlu diasah dengan kadangkalanya, bukannya selalu, kadangkalanya. Sampai satu masa mesti dia diasah dengan cara macam tu, kan? Jadi apa yang saya lalui, nak lalui, nak baca Al-Quran dulu, oh sakit, kena hentam di tok guru dulu. Na'udzubillah, kita rasa dalam diri kita, confirm lepas ni aku tak nak datang, kan? Kadang-kadang kita fikir macam tu, eh boring lah ustaz ni, kan? Eh boring lah dia ni. Kadang-kadang cuba kita sedar, bila kita dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, itulah antaranya ujian kepada diri kita. Allah Ta'ala nak bersama dengan kita. Jadi saya akhiri di sini bahawasanya, kalau ada salah silap daripada saya sendiri, saya mohon maaf kepada semua. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah daripada apa yang saya ketahui dan apa yang saya lalui dan saya cuba sampaikan kepada orang lain, dan menjadi tanggungjawab kita semua, iaitu wa amaru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.
ajak kepada kebaikan dan seru, ajak kepada kebaikan dan cegah kemungkaran. Maka dengan ini saya sekali lagi memohon maaf kepada semua kalau ada salah silap, dan insyaAllah kalau ada peluangnya di luar sana kita berjumpa, sama-samalah kita boleh berkongsi cerita ke sama-sama. Sebabnya iaitu Islam ini mengajar kita kepada ukhuwah, iaitu ukhuwah kita ni dalam hati kita pun boleh bertaut, iaitu kita boleh mendekatkan diri kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.